Welcome to Mimpong TV. So di video kali ini aku bakalan lanjutin tadi itu aku sempet live. Lanjutin Toram. Dan tadi itu sempet live dan itu lola banget, guys. Dan juga tadi ada ngunduh data dan ya banyak banget lah segala macam gitu kan. Jadi aku bakalan record aja dulu ini ya. Daripada enggak kita main-main kan. Dan aku udah tahu di mana rawah nih, hello. Dan ini dia, kita udah di sini. Dan kalau misal kalian lihat, kita itu enggak bisa teleport lagi karena aku enggak punya yang namanya tiket teleport. Okay, so let's go, guys. Kita bakalan ke paling dalam. Kita bakalan coba ke sini. Nah, ini dia. Kita harus ke istana bulan untuk menemui si Mawes berdasarkan questnya, ya guys ya. Semoga aja ini suaraku kedengeran karena aku udah set tadi itu pakai mikrofon. Oke. Ya Allah, padahal kuotaku masih banyak gitu loh kan. Astaga, udah gak hujan, padahal cuacanya bagus, malah lola. Nah, kayak gini tadi guys, pengunduhan data mutakhir kan. Terus, kayak lama gitu. Aku gak tahu kenapa ngunduh gitu, padahal kan udah diunduh ya, kenapa ngunduh-ngunduh lagi. Jadi aku tadi coba ke pakai wifi, dan sekarang aku gak bisa pakai wifi karena di rumahku. Redeng banget. Oke guys, kita udah di tempat ya, ini di Kastil Setan Bulan ya guys ya. Thank you for Kirala udah ngasih tahu di mana. Dan kita langsung aja masuk guys ya. Aduh agak ngelag. As always, apakah suaraku terdengar? Dan HP-ku udah 5000, MP-ku enggak ada. Aku cari-cari yang MP nggak ada guys ya. Kita dari sini jalannya ya itu buntu ya, jadi kita harus dari sini kemudian belok ke sini, lalu ke sini. Nah ini dia, loading lagi. Apakah lama? Enggak. Oke, kita tinggal lurus aja ya. Enggak ding. Dari sini. Karena enggak bisa. Nah, ini. Lalu kita naik tangga, lalu kita ke sini. Kemudian kita ke sini. Oh, berarti kalau ada musiknya itu cepat guys ya. Oke, itu dia, ada tanda seru. Apakah ini adalah kastil? Ya, sebetul banget. Ah, aku sudah lelah dengan semua ini. Kupastikan ini yang terakhir kalinya aku jalan bersamamu. Ayo lo pelulu. Ribet sekali, ada apa ini? Hah, maafkan aku. Ini dia Mas. Jadi ini permata sihir ciptaan Nayata ya? Tampaknya ini sudah sempurna. Sudah tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Bisa dibilang permata sihir ini lebih mendekati premier game ketimbang permata suci. Penyempurnaan permata suci ini sudah selesai, tapi jika ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan magisnya, berarti permata ini kosong dan harus diisi dengan kekuatan gaib oleh dewa seperti halnya premier game. Aku tidak tahu di mana almas sang dewa utama dunia ini berada sekarang,
Tapi kamu coba pinjam saja dulu kekuatan magis dari dewa yang pernah kamu temui, bagaimana? Dewa Pino? Itu bukan dewa tuh. Itu Dewi. Tuh, tunggu, jangan tinggalkan aku. Pokoknya suara peluru itu kayak bocil ya guys ya. Kan Pino. Ini bukannya Dewi ya? Dewi. Kan udah kuduga Pino kan? Pino Ice Cup. Guys, sudah kuduga ini apa? Banyak banget barang-barang, astaga. Itulah kusorter ya guys. Apa ini? Mana teleportation kita? Kota Sofia. Astaga bro. Loading bro. Lah, what happened Jangan terus saya ini apa? Harus menggunakan save point lagi. Lah kok nggak bisa guys? Apa yang terjadi? Apa nih? Let's the adventure together. Kali sini kok. Oh, pantesan enggak bisa guys kita dapat regu. Itu siapa ya? Aku enggak tahu dulu. Mohon maaf ya. Maaf banget ya ditolak ya. Sorry banget bukannya sombong ya gimana ya. Tapi saya harus cepat ini. Nggak tahu itu pakai dia. Oh, apa dia serikat ya? Waduh, aku tolak. Oh no. Bentar guys, aku chat dulu guys di chat serikat atau chat ini. Ya aku nggak tahu gitu tiba-tiba diundang gitu nggak ada chat HP. Coba kita hadir. Apa sih? Kamu melaporkan apa yang kamu dengar dari Moise tentang permata sihir kepada Pino. Aku mengerti. Aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Tapi semoga aku bisa membantu. Ini Pino Ice Cup. Sudah? Apa yang terjadi? Sepertinya memang tidak bisa sempurna jika hanya dengan kekuatanku sendiri. Aku mohon maaf. Namun beberapa hari ini aku merasakan aura keberadaan dewa lain. Walau lemah di sekitar benteng Etos. Bagaimana kalau aku coba pergi ke sana? Aduh Pino, please kasih gua tiket teleport. Di saat genting seperti ini, aku rasa dia akan mau membantu. Ya, guys. Gimana dong? Kita harus ke benteng Etos, itu jauh gak sih? Kayaknya jauh deh. Kita harus ke benteng Etos. Bentar ya guys. Bentar, aku mau melihat sesuatu. Komunitas Serikat. Siapa ya tadi namanya? Ada nggak di sini? Tahu dah. Apa orang itu di dunia lain semua ya? Tuh.
daripada di dunia lain, guys. Ini. Oh, bisik. Coba kita bisik ke ini. Coba bisik. Bisa pun. Yang mana bisik? Oh, mungkin aja dari serikat, guys. Soalnya tolak kan ini ya. Nah, diklik ya. Terus misi atau undangan regu. Ya kan? Gimana? Oke. Kita ke mana? Bukan. Benteng Etos, Benteng Etos. Tadi aku lihat Benteng Etos. Apakah 45% ini cerita ya? Wah, ini tadi rawan. Oh, ini kastilnya. Oke. Apakah bisa? Oh, pakai skinnya bisa. Ya, uangku habis dong. Banyak sih, 200.000. Ah, itu dia. Aduh, guys. Kita ke dunia lain apa gimana? Mana ini nih? Belted. Wah, gua tinggi banget ya. Oh, kalian datang lagi. Tempo hari, makasih ya. Kapten, penyelamat kita datang berkunjung. Oh, selamat datang kembali. Seperti biasa, kami masih digempur monster, jadi mungkin tidak terlalu nyaman. Tapi anggap saja rumah sendiri. Hey, aku tidak merasakan keberadaan dewa. Aduh, apa sih ini notifikasi? Atau dewi di sekitar sini? Betul juga. Papa bertanya kepada Riena, apakah ia melihat dewa di dekat ini? Apa? Dewa? Kalau ada dewa di dekat sini, kami tidak akan digempur monster sampai separah ini. Ya kan, Boset? Salah suaranya, guys, maaf. Oh ya, belum tentu. Bisa jadi ia mengawasi kita dari suatu tempat untuk melihat apakah kita bisa melewati cobaan yang diberikan atau tidak. Semoga saja dewa yang ini tidak seusil itu. Suara tentar. Kapten, segerombolan monster sudah datang menuju benteng. Apa? Kapten, mari kita bentuk formasi pertahanan. Maaf, tolong bantu kami sekali lagi. Aku ingin kamu membantu kami membahas monster di dekat pagar yang besar itu. Woi, perlu lo gak capek, pala. Oke, baiklah, akan kubantu. Even battle monster. Nih. Aduh.
Ouch. Aduh. Lag. Sini kamu, kamu kira aku udah OP, oi. Apa ada lagi? Cuma 3 doang. Cuma segitu doang. Lawan apa lagi? Kok ada pun orang itu? Akhirnya monsternya berhasil kita usir. Ah, benar. Terima kasih, lagi-lagi kamu menolong kami. Apa itu? Ada apa ini? Kilaunya indah sekali. Ini luar biasa. Tanpa disadari, permata sihir telah rampung. So kayak guys. Mungkin memang ada seorang dewa di dekat sini. Dia melihat upaya kerasmu, dan sebagai hadiahnya, ia memberi kekuatannya pada permata sihir itu. Bahkan dewa sekalipun akan memuji perbuatan baikmu barusan. Berbangga dirilah. Jadi selanjutnya kalian gerbang dunia lain. Itu tempat yang sangat berbahaya. Begitukah? Jadi kamu mampir ke sini juga hanya demi ke sana. Baiklah kalau begitu, aku tidak bisa mencegahmu. Akan kudoakan keselamatan kalian. Semoga kalian dilindungi kekuatan dewa yang mengisi permata sihir itu. Dewa. Apa lagi perlu? Loh, hey, apa kamu pernah menceritakan soal permata sihir dan menunjukkannya kepada pengembara itu? Enggak. Aneh sekali. Sepertinya dia tahu banyak soal permata sihir, padahal dia belum pernah melihatnya. Ya sudahlah, pasti kamu keceplosan. Jangan sembarangan membeberkan rahasia ke orang lain loh. Pasti belum. Jelas. Okay. Salah. Ke perbatasan. Woi, gak bisa bergerak. What kok jadi ke kota hilang? Ya ampun. Bentar ya guys. Oke guys, ini udah pas ternyata. Astaga. Kira salah. Mungkin kita lurus aja. Bisa juga sih. Aku kira bakalan jauh, ternyata emang udah pas ini guys, kita kesini. Cuman ujungnya ada di mana itu kali ya. Aku melihat warna ungu. Dan itu ada di mana? Oh, itu di bawah. Okay. Ini bukan. Mungkin di dekat sini. Mungkin. Gimana nih jalannya ini, woi? Gak bisa lewat dari sini. Tunggu. Dari mana? Gimana kesan? Maka dari sini. Padahal bisa langsung transport iris, tapi tanggung. Apa nih?
Nantilah kita ambil itu. Oh, semoga aja ini, semoga aja. Bukan. Udah. Aku udah capek nih disini. Gak bisa pakai ini. Kurang 10. Gak bisa, guys. Kok gak bisa pakai spinner ya? Kenapa seperti itu? Golden barrel. Nah ini udah sampai kita. Hey, dah akhirnya sekali jalan. Kok mengunduh? Aduh, battle deh. Udah HP gak itu, gak ada. DMP-nya gak ada. Woi. Aduh, langsung meninggal. Tenang aja, kita udah OP kok. Belum sih, masih. Maafkan aku. Tadi aku sempat sedikit tergoda rayuan setan. Permata sihir ini begitu indah. Aku jadi tergoda untuk mengambil dan menjualnya. Astaga, perlu. Tapi aku kena batunya. Siapa sangka batu ini bisa memancing monster. Ini tak patut. Pasti lo selope. Pasti kata sini kayak udah lah, gak apa-apa. So okay. I'm okay. Sini ya kok. Baik. Oh, jadi misi kita tadi udah selesai ya guys ya. Jadi mungkin videonya sampai di sini dulu. Nanti di next episode kita bakalan ke misi berikutnya, yaitu kita mulai dari Tanah Ternoda Visit Area 1. Oke. So, thank you so much buat kalian yang udah nonton rekordan ini. Ya, biasanya kita live ya bareng-bareng. Dan nanti kita ketemu lagi guys ya. Bye-bye. Makasih udah nonton.